Kayaknya enggak ada. Tapi terus keinginan yang kuat itu sih enggak menghalangi buat bisa gitu mainnya. Biar bisa jadi ahli deh gitu mainnya itu perlu bertahun-tahun buat bisa kayak mereka itu kan mulai dari tahun 2014 sampai sekarang gitu mainnya. Terus mereka juga pernah sampai ya mengikuti perlombaan skate jump yang diadain tahun ya yang diadain setiap tahun di Mataram. Satu menit udah lebih kan? Udah ya waktunya udah habis sekarang. Akhirnya dengar ya, dalam derasnya lalu lintas berlalu lalang, nampak dari jauh senyuman insan utusan Tuhan, Ibu Ariyatun, wanita parubaya dengan usia 49 tahun lebih kurangnya. Balutan jilbab merah jambu terbalik indah dengan sinar mata di wajah keriputnya. Bukan kehidupan mewah yang ia punya, hanya segerobak cilok yang menjadi sumber kehidupannya. Hanya berbekal cilok yang dibuat anaknya, ia mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Hanya sekitaran 100.000 yang ia mampu, hanya sekitaran 100.000 rezeki yang ia dapatkan. Namun ia mampu bersyukur dengan cara yang luar biasa. Ia mensyukuri waktu yang ia habisi untuk mencari setitik rezeki yang Tuhan berikan. Pedagang merupakan bersama Bapak Mesir. Pedagang merupakan suatu profesi yang ada pencarian oleh Pak Tuhan. Salah satu pedagang yang kami wawancari ialah Pak Mesdi yang telah lama berdagang untuk menghidupkan keluarganya. Pak Mesdi berdagang selama 3 tahun dan membiayai 5 orang anaknya. Dan salah seorang anaknya sekarang sudah menduduki perguruan tinggi. Pak Mesdi tak pernah menjadi perjualan es dan hanya menghasilkan 200.000 per hari. Pak Mesdi berusaha berjualan dari jam 11 sampai dengan jam 9 malam. Kemudian tempat ramainya itu pada malam minggu dan pada hari-hari besar di wilayah Lombok Timur. Sekian dan terima kasih.